Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Sabtu tanggal 28 Januari tahun 2022. Saya Pak Andu, Dr. Andi Smartio, melalui channel YouTube Dr. Andi Smartio. Ini berada kembali di wilayah Kalibondol, khususnya di Warmindo, dan ini dipadukan dengan angkringan dan sebagainya yang akan kita lihat. Dan ini sebenarnya beberapa waktu lalu kita sudah pernah syuting atau nge-vlog di sini terkait dengan waktu itu masih angkringan ya, tapi sekarang kelihatannya berkembang dengan jenis-jenis makanan yang lain dan lebih bervariatif, dan tempat ini saya kira cukup bagus untuk kita singgahi. Sekalian, ini warung makan Indomie atau Warmindo yang kemudian terlihat ini ada menyediakan juga soto daging sapi dan soto ayam, kemudian ada jajanan pasar, kemudian sedia nasi pecel dan ayam geprek yang Bapak Ibu bisa lihat ini. Di pinggir jalan ini cukup mudah untuk diakses ya. Ini jembatan layang di Ngelo yang cukup ramai, dan ini merupakan jalan alternatif yang cukup luas lebar, jalannya bagus, dan ini sudah coblok sampai di pasar Sentolo sana. Nah, tempat ini saya kira parkirannya untuk motor sama mobil tidak ada persoalan karena mobil ini bisa berada di pinggiran sini, meskipun harus cukup hati-hati karena tempat ini terbukti cukup ramai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa ayam geprek 13.000 dengan ayam, dengan kalau mau pesen ini tampaknya sudah mengganti nomor WA 0813 2738 7430. Nah, kita lihat ini sedia juga. Nah, ini yang menarik, ini jadi Warmindo ya. Warmindo mau pesen Indomie wah, ini cukup banyak saya kira di wilayah Wates Lombok. Ini ada yang mungkin godok, ada yang goreng, kemudian kasih telur ceplok, ada yang mungkin pedas. Kita lihat makanan yang ada di sini. Kalau kita mampir nanti sudah tidak akan ragu apa saja yang tersedia di sini. Yang jelas ini makanan ada banyak, ada makanan kecil khas anak-anak remaja, kacang dan sebagainya. Ini kita lihat di sini ada gorengan. Wow, ada kepala dan seterusnya. Wah, luar biasa. Jadi ini mau kepala, kelihatannya ada, dan gorengnya kelihatannya goreng garing. Kemudian ada juga tahu, ada tape, mungkin untuk minuman. Dan ini yang jelas daftar menunya di sini cukup beragam. Mungkin kalau dari agak kelihatan nih, mulai dari soto sapi 10.000, soto ayamnya 7.000, ada pecel telur 9.000, pecel ayam 13.000, kemudian ada pecel biasa 6.000, ayam geprek sayap nasi 12, ayam geprek nasi paha atas ini plus nasi ini 15, kemudian ada nasi telur 7.000, nasi kucing 4.000, minumannya es jus 5.000. Nah, ini buka setiap hari mulai dari pukul 7.40 sampai 18 ya, 6. Waktu kalau Jumat mulai buka 13 sampai 18. Nah, ini yang jelas ada kopi. Nah, ada kelihatannya. Jadi ada satu pilihan untuk semua. Jadi ini sudah melayani lewat aplikasi. Minuman yang tersedia di sini, Bapak Ibu sekalian, ini yang kemasan ya, cukup banyak saya kira. Bisa memilih sendiri. Jadi ada Nutrisari, ada Gude, ada kopi susu, kemudian ada Energen dan sebagainya, apalagi. Ini formatnya format anak remaja. Mungkin untuk ponggo-ponggo berlama-lama, saya kira ini cukup nyaman. Gorengannya juga panas, standby sejak pagi ya mas. Itu kalau itu jam 40, wale ngasih jam ini wale jam sekandar, jam 6 atau jam 7. Tapi memang disiplin ya.
Kalau 740 sudah siap ya. Sudah ready. Ini dan saya kira ini makin apa ya, tempatnya penataannya makin bagus ya. Dulu waktu itu baru angkringan tok waktu saya kesini. Dan ini kita lihat sudah dijamin nggak kehujanan karena ini pakai seng yang galvalum, dalam arti rapat, tapi sisi kiri kanan tetap masih bisa melihat termasuk karena ini ada apa, ada kere dari bambu. Nah kita lihat terus pasangan mau pisang mau, dan jajanannya saya kira cukup. Wah sudah siap, sudah ready. Ini ada soto dan gorengan. Nah kita lihat tadi ada kepala, mungkin kita perlu coba mau es. Ini saya kira di sini juga ada gagem. Kemudian ini yang untuk ayam gepreknya, paha atasnya. Kemudian sini masih ada fasilitas yang jelas, mau ngecas ada, kelihatannya udah disediain. Ini ini dalamnya pun tipe aja kan, dekat sini aja. Mereka Pak Dukuh. Oh, Dukuh itu ikut Dukuh kali. Dono Mulya Pak. Oh, Dukuh Dono Mulya. Oh, nggih. Sing cedhake Pak Lurah mantan kae biyen Dukuh apa ya Budi ya? Pak Lurah mantan Pak sinten iki sing sing nes nen asmane niku Pak sinten nek sing dulu kan nek sing saniki ra dulu Pak Mong niku. Ha sing sing bengok sing ketapu. Oh, niki nggih, niki pun asring mundhut niki. Lho, pun asring mundhut niki. Nembe sepindah niki. Oh, ah niki malah testimoni mawon niku soto ta jenengan sedare. Nggih. Ketoke pripun rasane? Nggih, pas-pasan, Pak. Oh, pas tegese ngepas karo kajenge jenengan nggih. Nggih, kuwi anu pinten daerah pinten gunane, Pak. Oh, nggih. Saking ndak Klaten itu gak bisa. Oh, nggih. Okay. Lah jenengan asli pun kita penduduk mana? Oh, Klaten. Karena Klaten ya ono soto dhewe, ada soto sendiri. Terus Boyolali ya wonten. Ning jenengan ya Klaten. Pundi nang jenengan? Nen? Sama orang Tangerang. Oh, Tangerang. Jauh sana ya. Oh, ya. Ya, dilanjut aja ya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Ini tempat ini selain ini cocok untuk anak muda. Ini kok MBC belanja di MBC ya, ini kalau mau baca buku di sini ada. Kemudian tampak di sisi selatan ada karya-karya yang mungkin bisa dilihat. Ini yang jelas tempatnya ini cukup menarik bagi anak muda karena tempatnya ISIS agak tinggi dan ini jelas apa aman dari hujan dan angin. Kalian kita udah mencoba makan di Warmindo. Wah ini sebenarnya angkringan yang variatif ya, karena ada soto, ada yang geprek, kemudian ada nasi sayur, ada makanan yang lain dan juga termasuk jajanan pasar. Sehingga tempat ini memang cocok untuk anak muda karena di sini Bapak Ibu bisa melihat ada apa ya ini, untuk apa cas HP, untuk apa kelihatan ada karya anak-anak juga yang dipajang di situ di sisi selatan. Sehingga Bapak Ibu bisa memilih makanan yang lebih variat. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.